Buanglah semua wajan dan gorengan. Kali ini kita tidak akan menggoreng drama, melainkan kedatangan seorang karakter game dari Blue Arsir. Dari sudut meme, ini adalah review jujur dari saya. Kesampingkan semua yang sedang kepanasan, minum air dan cuci muka terlebih dahulu. Lihat, ada anak kecil. Anak kecil ini sering banget muncul di beranda maupun di story. Perkenalkan, namanya adalah Theo Aris atau Alice. Saya tidak tahu mana yang benar. Yap, simple saja, saya tidak pikir pusing. Bayangin, kalian sedang bangun tidur dan tiba-tiba muncul seorang gadis di ranjang kasur kalian dengan mengatakan, "Selamat pagi, Sensei. Sensei mau makan apa? Nanti aku siapin." Oh, hell no. Yakin seyakin-yakinnya ini adalah fantasi para pemain Blue Arsir. Dengan rambutnya yang panjang, kaki yang mulus, wajahnya yang manis, terutama aset yang besarnya, yaitu senjata miliknya. Sudah pasti menjadi bahan perbincangan anak tongkrongan dan anak sekolahan. Selain itu, dia juga pintar bernyanyi, layaknya anak remaja yang menyanyikan lagu Asmara Liberasi. Asmara telah terkali mas, frekuensi yang sama. Atau konser lagu rungkat yang diadakan di daerah Ngawi. Oh, tidak hanya itu. Berterima kasihlah kepada Blue Seci yang sudah membuat animasi Arisu melakukan dance yang sangat imut. Tinggal kalian hilangkan green screen-nya dan terbuatlah meme atau video yang lucu. Mau di Land of Dawn, di atas mobil GDM, di dunia Minecraft pun bisa. Ditambah lagunya yang bisa bikin otak kalian menjadi airworm. Bahkan seorang Arisu pun bermain Free Fire loh. Game paling raja sejagat raya, dan siapa yang di sini cita-citanya mabar bermain Free Fire dengan seorang Arisu? Ada ya, Fem, gak gampang. Saya sangat berterima kasih kepada developer game Blue Arsir telah melahirkan gadis secantik Arisu. Meski saya nggak main gamenya, tapi sering muncul berbagai meme-nya. Itulah yang saya suka, bukan berarti saya pedo ya. Dan terlebih lagi saya juga takut ditangkap oleh polisi jika mengatakan hal yang tidak-tidak. Akan ku rating karakter ini di SSS plus L, yang berarti sangat-sangat-sangat lucu. Dan ya, terima kasih kepada Arisu sudah datang ke studio saya. Sekarang Arisu boleh pulang ke sensei aslinya ya. Terima kasih Mandayan sudah mengajakku ke sini. Aku pulang dulu ya. Dadah sensei, sampai jumpa lagi. Jelaskan semuanya ini di hadapan Hakim dasar pedo.